guys, gimana kabar orang? Baik? Mantap. Kembali lagi bersama gue Setian di dari PSA Game Shop. Nah, kali ini nih gue mau mini review proyektor BenQ terbaru, yaitu GS2. Apa sih kelebihan dari proyektor GS2 ini dibanding pendahulunya, yaitu GV1? Nah, mari kita ulas bersama di video kali ini. Oke guys, jadi inilah penampakan dari GS2, proyektor terbaru dari BenQ. Dengan proyektor ini, kamu bisa menikmati all-in-one entertainment loh. Maksudnya bagaimana? Nah, di dalam proyektor ini sudah terinstal aplikasi berbasis Android, jadi kamu bisa menonton melalui proyektor ini langsung. Dan kalian bisa hubungkan suaranya ke Bluetooth speaker kalian, agar suaranya lebih wah. Tidak usah takut dengan proyektor ini kalian bawa kemana-mana, kalian mungkin akan bilang ini bisa jatuh, bisa kena cipratan air, karena proyektor ini sudah splash proof dan drop proof. Dan juga aman bagi anak-anak karena ada auto blank-nya, jadi tidak bisa menyakiti mata untuk di bagian sinarnya sini. Dengan adanya slot HDMI dari proyektor ini, maka kamu juga bisa memainkan konsol kesayangan kamu melalui proyektor ini. Jadi proyektor ini pun juga sudah support sampai dengan 100 inci. Bayangkan kalian main game kesayangan kalian di layar sebesar 100 inci. Dan juga nih guys, karena proyektor ini sudah built-in dengan baterai, jadi kalian tidak perlu menggunakan listrik lagi untuk menyalakan proyektor ini. Kalian cukup tinggal cas proyektor ini sampai penuh dan kalian bisa menikmati sampai dengan 3 jam. 3 jam lumayan satu film. Uniknya nih guys, charger dari GS2 ini sudah memakai sistem magnetik loh. Jadi kalau misalkan memang GS2 kalian sedang di-charge dan tersenggol, yang terlepas hanyalah kabel chargernya saja, sedangkan proyektornya tetap di tempat. GS2 ini sudah built-in dengan WiFi yang bisa kalian akses dengan dongle WiFi berikut ini. Dongle WiFi ini hanya tinggal dimasukkan ke dalam proyektor yang ada di sebelah sini slotnya. Nah, langsung kalian bisa memakai WiFi di proyektor ini. Proyektor ini juga memiliki fitur screen mirroring dari HP. Jadi, apabila kalian ingin melakukan sebuah presentasi di kantor kalian, kalian hanya cukup membawa proyektor ini ke kantor kalian dan bisa screen mirroring langsung dari HP. Apabila kalian melakukan pembelian GS2 ini, maka kalian akan mendapatkan satu buah GS2 proyektor, satu buah remote, adapter charging, dongle untuk wireless, kabel charger dengan ujung yang berbeda-beda. Jadi bisa kalian pakai saat ingin traveling ke luar negeri ya mungkin nantinya. Lalu juga kalian akan mendapatkan satu buah tas di mana kalian bisa memasukkan GS2 kalian ke dalam tas ini dan dibawa seperti kotak makan siang. Sekarang gue lagi mau coba nih, konekin HP gue ke proyektor GS2. Kita lihat bagaimana prosesnya ya. Mudah bukan cara konekin dari HP kita ke GS2 proyektornya? Nah, jadi sekarang kita mau coba nih di konsol bagaimana caranya. Jadi gue udah konekin PS5 gue dengan BenQ GS2. Sekarang gue mau langsung coba mainin PS5 memakai proyektor BenQ nih. Bayangkan layar sebesar ini. Kamu
kamu juga bisa memainkan konsol lainnya di sini seperti Nintendo Switch ataupun Xbox. PS4 pun juga bisa selama konsol itu mempunyai koneksi HDMI. Demikianlah review singkat dari proyektor GS2 ini. Apabila kalian tertarik dengan proyektor GS2 ini, kalian bisa langsung ke psegameshop.com atau marketplace yang tersedia. Nah, jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe ke channel PSE, dan juga jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video menarik kita lainnya. Oke, sampai di sini saya. See you on next video. Bye.